ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'da wa la rasul ba'da amma ba'du alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi saya kesempatan untuk melanjutkan apa yang telah saya bacakan kepada kalian di hari Sabtu kemarin. Kemarin saya bacakan perihal makna dari ayat surat Fusilat ayat yang ke-30 yang bunyinya A'udhu billahi minasy rajim Innal qalu rabbunallahu tsummastaqamu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره

bahasanya para malaikat itu akan menemani kita, akan turun kepada kita di tiga keadaan, yaitu indal mauti, wafil wa indal baksi. Bahasanya malaikat itu akan menemani kita tatkala kita itu dicabut nyawa kita, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam kitabnya bahasanya kalau seorang mukmin itu akan dicabut nyawanya itu secara perlahan bagaimana telah Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ya ayuhan nafsul mutma'in ya ayyatuhan nafsul mutma'innah wahai jiwa-jiwa yang mereka itu tenang irji'i kalian kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah kepada pemelihara kalian itu dalam keadaan ridho dan diridhoi jadi indal mauti itu tatkala di tatkala kembalinya ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dicabut nyawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala wafil fil dan tatkala di dalam kubur bagaimana yang kita ketahui bahwasanya besok tatkala kita di alam kubur itu kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan di dunia ini dan ditanyai siapakah pemelihara kita siapakah nabi kita yang kita ikuti di kehidupan ini wa indal baksi dan tatkala hari pembangkitan kemudian dikatakan di setelahnya Allah alaihim walahum yahzanun maknanya wal makna dan maknanya maksudnya la <tik> janganlah kalian itu takut atau khawatir mimma tukot dimuna dari apa-apa yang telah kalian dahulukan kalian utamakan alaihi atasnya minal umuril akhirah dari perkara-perkara atau urusan-urusan dunia yaitu kalian itu lebih mementingkan perkara akhirat kalian lebih mementingkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan dunia ini daripada mementingkan untuk kehidupan dunia ini kesenangan di dunia ini mementingkan diri dalam beribadah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia ini tatkala dengar waktu adzan kita kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan kita tatkala ada panggilan untuk berjihad panggilan untuk ber untuk menimba ilmu kita, kita lebih mementingkan hal tersebut daripada mementingkan kesenangan dunia Wala tahzanu dan janganlah kalian itu bersedih Ala mafatakum dari apa-apa yang telah kalian tinggalkan Min umurid dunya Wala tahzanu ala mafatakum min umurid dunya Dari perkara-perkara dunia min ahlin dari keluarga wawalatin dan anak wamalin dan harta kenapa yang di, sini yang disebut adalah min ahlin wawalatin wamalin dari keluarga anak dan harta sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan dalam kitabnya ada surat atau bah ayat yang ke 24 Kul ing saya baca dulu Udhbil min saytunujim. Kul in kana <Sessizia> aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa am walunika wa hawatijaratun takshawna kasadaha wa masakin darbunaha. Ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbashu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin Kul katakanlah wahai Muhammad In kana aba'ukum jika adalah bapak-bapak kalian wa abna ukum dan anak-anak kalian wa ihwanukum dan saudara-saudara kalian wa jukum dan istri-istri kalian atau suami-suami kalian wa asyiratukum dan keluarga besar kalian wa amwalun iktaraftumuha dan harta-harta kalian yang telah kalian usahakan, kalian kerjakan, dan perdagangan yang kalian itu takut akan hilangnya, akan kerugiannya, dan tempat tinggal-tempat tinggal yang kalian itu ridho terhadapnya. ahabba ilaikum lebih kalian cintai minallahi wa rasuli dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya wa jihadin fi dan jihad dalam jalannya yaitu jihad fi sabilillah fatarabbasu maka kalian tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrihi sampai Allah Subhanahu wa taala itu datang dengan membawa perkaranya datang dengan membawa adabnya wa wahu sedangkan Allah itu la yahdi tidak menunjuki alqaumal fasikin orang-orang yang fasik orang-orang yang mereka itu keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana juga Allah firmankan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala la auladukum an zikrillah wa mayyaf'al yaf'al dzalika fa humul khasirun Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman wahai orang-orang yang kalian itu mengaku beriman Latul hikum Janganlah Melalaikan kalian Apa yang membuat kalian lalai Amwalukum Harta-harta kalian Wala awla tukum Dan juga Anak-anak kalian Andikrillahi Dari dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa mayyaf al-dalika Dan barang siapa yang melakukan itu maka mereka mereka itu termasuk dari golongan orang-orang yang rugi Jadi mengapa di sini as menerangkan bahasanya yang dapat janganlah kalian itu bersedih dari perkara-perkara yang kalian tinggalkan min umur nya, yaitu dari keluarga dari anak turun dan harta karena ketiga inilah yang dapat menjadikan kita itu lalai dari dikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan kita itu lebih mencintai perkara dunia daripada Allah Subhanahu wa taala waqala mujahid dan berkata mujahid ini salah satu Mufasir dari kalangan tabiin, la tahovu, janganlah kalian itu takut, janganlah kalian itu khawatir. Al mauta akan kematian, akan datangnya kematian kalian, ajal kalian. tahzanu dan janganlah kalian itu bersedih. Ala aulatikum atas anak-anak kalian. fa innallaha khalifatukum maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khalifatukum pengganti kalian alaihim terhadap mereka jadi janganlah kalian itu takut janganlah kalian itu bersedih tatkala kalian itu meninggal dan meninggalkan anak karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi khalifah kalian menjadi pengganti kalian Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin kehidupan anak-anak kalian. Jadi janganlah kalian tuh sedih, takut nanti anak saya gimana waktu saya tinggalkan tinggal mati gitu. Jangan jangan sampai kepikiran begitu karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menjanjikan karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung kehidupan mereka semua. Wa qala dan berkata atau ini juga merupakan fasir dari kalangan tabiin la tahofu maksud dari kalimat la tahofu di ayat ini yaitu janganlah kalian tuh khawatir la tahofu janganlah kalian takut khawatir sawa sawabikum akan ditolaknya pahala-pahala kalian akan ditolaknya amalan-amalan kalian amalan-amalan soleh kalian di dunia ini Fa innahu makbulun, Maka sesungguhnya Amalan-amalan kalian itu Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bahasanya Keimanan kalian yang tulus Dan istiqomah itu akan Allah subhanahu wa ta'ala terima Wala tahzanu Dan janganlah kalian itu bersedih Ala dunubikum Atas dosa-dosa kalian fa inni makasunya aku Allah Subhanahu wa taala afiruha lakum aku mengampuninya atas bagi kalian jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita wad dan zahirnya nyatanya dalam ayat ini ada tidak adanya penghususan tanas zulil mala ikati alaihim muayyan akan turunnya malaikat terhadap mereka pada waktu yang ditentukan jadi tidak ditentukan kapan turunnya malaikat itu sebagaimana yang telah diterangkan di atas Bahasanya malaikat itu akan turun indal mauti tatkala mati wa indal kubur dan tatkala di dalam kubur wa indal paksi dan di dalam dan pada hari pembangkitan. Bahasanya kalau karena tidak ada penghususan maka itu semua bisa menjadi makna ayat ini maksudnya begitu. Wa takdir nafsil wal hajani dan tidak ada dan tidak adanya pentakidan atau penetapan akan nafsil hawfi wal hazan dan untuk menghilangkannya rasa khawatir dan rasa sedih bihalatin mahsusah pada keadaan tertentu jadi di sini diperintahkan, diperintahkan untuk Janganlah kalian itu takut, janganlah kalian, janganlah kalian itu bersedih. Itu tidak ditentukan Sedih dalam hal apa takut dalam hal apa. Jadi semua rasa takut, semua rasa sedih itu, mari kita hilangkan dari diri diri kita. fil jamii. Sebagaimana dirasakan dengannya itu penghilangan suatu yang berkaitan pada semua. Jadi karena tidak ada yang tidak dikaitkan pada suatu keadaan yang tertentu, maka semuanya itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghilangkan semua rasa tersebut. Wa abashiru dan kalian itu bergembiralah bil kuntum tu'adun bil jannati dengan jana allati yang adalah kalian tu kuntum adalah kalian dulu di dunia tu adu nabiha kalian dijanjikan dengannya fit dunia, di dalam dunia fa maka sesungguhnya kalian Luna ilaiha kalian itu akan mencapainya akan mendapatkannya. Mustaqiruna biha kalian itu akan tinggal di dalamnya. finaimiha kalian kekal di dalam kenikmatan kenikmatannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bergembira. bergembira. Untuk bersenang hati dengan apa-apa yang kita lakukan, bahwasanya kita akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kita. Tatkala di dunia ini, tatkala kita dibacakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan masuk ke dalam jannah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan kenikmatan dalam jannah yang tiada, henti-hentinya, tiada habisnya. Maka kalian itu sesungguhnya akan mencapainya, akan mendapatkannya dan kalian itu akan tinggal di dalamnya dalam keadaan itu nafiha kalian kekal di dalamnya fina naimiha di pada kenikmatan kenikmatannya summa kemudian basarohum subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kabar gembira bima huwa a'damu min kullih bima dengan apa-apa yang hua dia itu akdomu lebih besar min zalika dari teman itu kulihi dari semuanya Jadi semuanya itu tidak ada apa-apanya yang telah disebutkan dari bahwasanya malaikat itu akan menemani kita bahwasanya akan dihilangkan rasa takut dan rasa khawatir rasa sedih dalam diri kita dan kita akan mendapatkan Jannah yang telah kita dengar selalu di dunia ini yang telah dijanjikan untuk kita. Bahasnya itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang akan diterangkan pada ayat selanjutnya. maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nahnu aulia ukum fil haya Nahnu aulia ukum kami Allah Subhanahu Wa Taala dan ada yang mengatakan di sini adalah para malaikat. Aulia hukum kami adalah wali-wali kalian fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia wa fil akhirah dan di kehidupan akhirat. Ai yaitu maksudnya nahnu kami Allah Subhanahu wa taala mutawalluna kami akan menjadi wali penolong lihif dikum untuk penjaga, menjaga kalian wa muawwanatikum dan dan sebagai penolong dan pembantu fi umurid dunya dalam urusan-urusan dunia wal umuril akhirah dan urusan-urusan akhirat Wa mangka namwahu dan barang siapa yang adalah Allah itu wali yuhu sebagai walinya sebagai penolongnya faza maka dia itu akan beruntung bikulli dengan setiap matlub mat lupin dengan semua yang ia cari Dan dia itu akan selamat mingkul lima dari segala sesuatu yang ia khawatirkan segala sesuatu yang mengkhawatirkan jadi barangsiapa yang Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi walinya menjadi wali Allah wa Subhanahu wa taala maka dia itu akan beruntung pada segala sesuatu yang ia cari pada segala sesuatu yang ia inginkan warna aja mingkul dan dia itu akan selamat dari semua rasa rasa yang mengkhawatirkan. Wakila dan dikatakan inna sesungguhnya ini min malaikati dari perkataan malaikat bagaimana saya sudah saya katakan tadi bahasanya ada yang mengatakan nahnu di sini adalah para malaikat. Qala mujahidun berkata mujahid Yaquluna lahum mereka para malaikat itu berkata kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka itu istiqomah dalam keimanannya, Nahnu korona hukum Kami adalah Teman-teman kalian Pendamping-pendamping kalian Alladina Yang Kunna adalah kami Ma'akum bersama kalian Fil hayati dunia, Pada kehidupan dunia Fa'idakana Dan apabila Adalah Yaumul kiamati datang hari kiamat Kalu mereka para malaikat itu berkata La nufarikukum kami tidak akan berpisah dari kalian Tidak meninggalkan kalian Hatta sampai tadauhulul jannata kalian itu masuk ke dalam jannah Jadi para malaikat itu akan menjadi wali kita di dalam kehidupan dunia wafil akhirat dan di akhirat nanti bahasanya para malaikat itu akan mendampingi kita di dunia akan menjaga amalan-amalan kita akan menjaga perbuatan-perbuatan kita akan tidak melenceng dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti waktu di, di akhirat mereka itu akan tetap setia mendampingi kita sampai kita itu akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa dan berkata suddi Nahnu kami para malaikat al hafadatu sebagai penjaga Li'akmalikum untuk amalan-amalan kalian fit dunya dalam keadaan dalam kehidupan dunia. Wa aulia ukum dan sebagai penolong kalian, sebagai wali kalian, fil akhirah di akhirat nanti. Wakila dan dikatakan, innahum sesungguhnya mereka yasfauna lahum mereka akan memberi syafaat, memberi pertolongan fil akhirati di akhirat wa yatalaqawnahum dan mereka itu akan menemui mereka atau memberikan kepada mereka bil karomati dengan karomah walakum dan bagi kalian itu fiha di dalamnya yaitu di akhirat nanti, di jannah nanti, matastahi apa yang kalian itu inginkan, apa yang diinginkan, amfu diri oleh diri diri kalian. Min dari sunu filadati segala keladatan keladatan di dunia ini, wa anwa ini amin dan macam-macam kenikmatan. Walakum dan bagi kalian fiha di dalamnya matat daun apa-apa yang kalian serukan. Jadi nanti pada hari kiamat bagaimana yang diterangkan di sini bahasanya para malaikat itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Mereka itu akan memberikan persaksian kepada kita bahwasanya kita dulu di dunia itu telah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, In nama holakatul illa liyabutun. bahasanya. Sesungguhnya tiada lain. Aku Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka mereka itu akan bersaksi dan akan menolong kita. Bahasanya dan berkata kepada Allah oh, Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita dulu di dunia. Mereka akan menolong kita tatkala kita itu dibangkitkan di hari akhir nanti. Dan mereka itu akan memberikan pada kita karomah, memberikan pada kita itu suatu kemuliaan. Dan nanti waktu kita telah dimasukkan kepada ke dalam jannah dikatakan bahwasanya fiha matastahi anfusukum jadi di dalamnya itu kita akan mendapatkan apa-apa yang jiwa kita diri kita itu inginkan kita ingin apa saja semuanya itu akan kita dapatkan di akhir nanti di jannah nanti Minsunuh filadati dari segala sesuatu kenikmatan kelezatan kelezatan yang ada di dunia ini bisa kita dapatkan nanti di akhirat wa an wa ini ami dan segala kenikmatan kenikmatan yang telah kita lewatkan dulu di dunia karena kita lebih mementingkan kehidupan akhirat jadi kita meninggalkan kenikmatan kenikmatan dan kelezatan kelezatan di dunia maka kita bisa meraihnya nanti di akhirat waktu di dalam jannah. Walakum fiha mata taun dan bagi kalian fiha mata taun yang kalian serukan, yang maksudnya juga yang kalian inginkan. Ma maksud dari mata tauna ay yaitu mata tauna apa yang kalian itu ber senang-senang dengannya kalian itu berfoya-foya dengannya. Al iftialu wajan iftial pada kata tadauna minat dari kata doa bimakna tolabi itu mengandung makna mengandung makna tolab yaitu mencari jadi mata artinya apa yang kalian serukan, apa yang kalian inginkan, kalian cari. Wakat takat dama dan telah lampau telah lewat bayanu makna hada keterangan maksud dari ayat ini fi pada firmannya wala hum dan bagi kalian mayat dauna apa apa yang mer bagi mereka apa apa yang mereka inginkan mereka serukan mustaufan sama wal farku pena dan wal dan perbedaan penal jumlah ini diantara antara keduanya kedua kalimat tersebut anal an ula bahwasanya yang pertama itu bi tibari sahawati anfusihim itu menurut sahwat-sahwat atau keinginan-keinginan jiwa-jiwa mereka jadi apa yang sahwat mereka inginkan itu mereka dapatkan wasani dan yang kedua dari kalimat mayat daun Ya, binti mayat lubu nahu. Apa-apa yang mereka itu cari. Aammu yang kalimat ini lebih umum. Min dari ayyakuna bahwasanya menjadi yastahi amfusuhum awalan dari apa-apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka itu lebih awal. Jadi mayat ta'una itu lebih umum daripada matastahi stahi Karena apa-apa yang diinginkan olehnya itu tidak tentu diinginkan oleh nafsunya. Wa qala dan berkata al razi al indi dan yang lebih dekat dariku yaitu pemahaman yang lebih dipilih oleh Ar-Razi itu anna qawlu qawlahu bahasanya firmannya walakum fiha ma tastahi anfusukum bahasanya bagi mereka kalian itu apa-apa yang jiwa-jiwa kalian itu inginkan nafsu-nafsu kalian inginkan isyaratun itu sebagai isyarat ilal jannati ruhaniyah isyarat ke dalam jannah dalam keadaan ruh-ruhnya sebagaimana al roti yang disebutkan fi kaulihi dalam firmannya dakwahum fiha dakwahum fiha subhanakallahumma al-ayah dakwahum berseruan mereka fiha di dalamnya subhanaka Allah subhanakallahumma maha suci engkau wahai Allah ini merupakan ayat dari surat Yunus yang punya ayat lengkapnya dakwahum seruan mereka fiha di dalamnya subhanakallahumma Bahasanya seruan mereka itu adalah Subhanakallahumma Maha suci engkau wahai ya Allah tahiyyatuhum Dan penghormatan bagi mereka Fiha Di dalamnya itu salamun Selamatan, salam Wa ahiru da'wahum Dan akhir dari seruan mereka Anilhamdulillahi Bahasanya Maha suci Hanya untuk Allah Rabb Bil Alamina Pemelihara sekalian alam Wanti sobu nuzula Ini berkaitan dengan nahwu Dan dinasobkannya kata nuzula Yaitu di fathahnya kata nuzula Pada huruf lam akhir ini dari kata nuzulam min hafuri ala halin itu merupakan hal atau keadaan minal mausuli dari kata mausul yaitu ma aw min aidihi atau sebagai aidnya ini ilmu nahu ya jadi agak sulit <laughs> aw min fa'ili tad'una atau dari fa'il sebagai pelaku dari kata tadauna dari fi'il daun kata kerja tadaun au atau huwa dia itu kata nuzula masdarun sebagai masdar muakkadun muakkidun yang dikuatkan li fi'il untuk kata kerja yang dihapus ay yaitu anzalnahu kami menurunkannya nuzulan kami anzalnahu kami hidang menghidangkannya nuzulan sebuah hidangan wan wan naslu dan nazal itu ma, yaud, ma lahum, apa apa yang telah disiapkan bagi mereka hala nuzulihim keada tatkala mereka itu singgah minar rizkin dari suatu rizki wadiyafati dan suatu jamuan wakot takot dama dan telah lewat tahkikuhu pentahkikannya keterangannya fisu ali imron fisu ali imron dalam surat ali imran jadi dari apa apa yang telah kita bayar tadi karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menjanjikan pada kita, pada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mereka itu mau beristiqomah dalam keimanan ini, mau berterus-terusan dalam keimanan ini, tidak mau melenceng dari ajaran ini. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan para malaikatnya untuk menjadi penolong kita, menjadi teman kita, pengawal kita, agar supaya menjaga amalan-amalan kita dan memberikan kabar-kabar gembira kepada kita dan memberi kita kabar agar supaya kita itu tidak takut, tidak bersedih dengan apa-apa yang telah kita lewatkan, dari amalan-amalan atau dari kesenangan-kesenangan di dunia ini, karena kita lebih mementingkan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan janji Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada kita. Dan bagaimana yang telah Allah janjikan bahasanya yang lebih besar itu adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi wali kita, akan menjadi penolong kita dari semua hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita itu mau beriman dan bertakwa dengan kesungguh-sungguhan dengan takwa yang beneran tidak hanya cuma omong doang ngomongnya takwa tapi melakukan maksiat ngomongnya beriman tapi melakukan hal-hal yang keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wali kita dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wali kita maka la alaihim wa Maka tidak ada kekhawatiran yang perlu untuk dikhawatirkan dan tidak ada kesedihan yang perlu kita sedihkan. Jadi mungkin sampai sini dulu. Semoga apa yang telah saya sampaikan bagi hari ini dapat kalian dengan pahami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh